صلي رحمه الله ونفعنا به ونكون في دارين أمين ذكر يوم عاشوراء عن ابي سعيد رضي الله عنه من وسع على إياله يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها قال سفيان بن عيينة جربنا العمل بهذا الحديث خمسين او ستين سنة سنه فوجدناه كذلك هري عاشوراء Sudah lewat dari kita, dan kita ketahui bahwa hari Asura ini hari yang istimewa, hari yang mulia bagi siapapun, bagi siapapun, hari yang mulia, hari yang istimewa. Kalaupun ada kejadian yang saat itu dianggap menyedihkan, tapi itu adalah hari kemuliaan bagi Sena Husein. Hari kemuliaan bagi beliau karena mendapatkan predikat syahid. Saya so, coba mendapatkan uh, predikat syahid. Itu adalah hari sedih baginya. Gak ada, itu hari kemuliaan, hari keistimewaan, anak masuk universitas, lalu diWisuda. Wisuda itu hari apa? Hari kebahagiaan bagi dia. Kenapa di saat itu dia sudah mendapatkan titel? sarjana ekonomi atau sarjana pendidikan dan yang lain sebagainya. Ya. Kalau dia nggak lulus, nggak diwis sudah, nggak ada apa dia. Titel tadi itu, ya, SE atau SP atau S pur misalnya dan yang lain sebagainya misalnya. Nah itu setelah di, Ketika di wisuda baru dapat seneng Makanya foto bareng Nanti gayanya Melempar topi wisudanya Di foto wow, Misalnya Nah itu kesenangan kebahagiaan Sama dengan Sena Husin bener keluarganya Sedih Siapa keluarga nggak sedih Ditinggal anaknya Ditinggal saudaranya Ditinggal orang tuanya misalnya sedih Walaupun ditinggal untuk kerja sedih, kerja ke luar negeri ditinggal sedih. Tapi kesedihan mereka apakah terus berlanjut? Enggak, enggak berlanjut kesedihannya. Sesaat, di saat itu tak sedih ditinggal. Apakah sedih sampai bapaknya mulai meneng, nangis ndak mandek misalnya, karena bapaknya keluar kerja di luar kota atau ke luar negeri, nangis tak mandek. Iya, enggak. Malah ketika ada telepon seneng, saking senengnya sampai nangis, seneng begitu juga anak misalnya ke luar negeri untuk belajar sedih orang tuanya ditinggalkan tapi apakah kesedihan orang tuanya itu sampai anaknya pulang Yonda hanya sebatas pergi paling satu jam dua jam hilang atau kalau kematian satu hari dua hari tiga hari selesai apa yang bapak esoknya nggak mungkin anaknya terus nangis sedih ngurung kamar nggak mungkin bayangannya wis petak-petaknya. Hah? Iki Eki iki sak mene. Iso ini, iso dikai ngono. Insyaallah durung dikubur nah, tapi enggak enak masuk mari mati langsung rebutan misalnya atau langsung dibagi. Si rong dino, dino baru kok dibahas dan yang lain sebagainya. Macam-macam. Macam-macam. Ada yang belum dibawa ke kuburan wis tawur. Sudah gelut. Hah? Mari ini sampai pindah toko ini, iki hakku Eki, Aku sini kayak ambil bapak rame dan yang lain Sebagainya, wajar sedih. Mereka sedih, nah, tapi kesedihan mereka mungkin beberapa saat. Nah, tapi setelah itu, Bahagiaan kesenangan, kenapa memiliki orang tua, memiliki saudara, memiliki paman yang meninggal dalam keadaan syahid yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengistimewakan termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, maan nabiin, wasidigin, wasshuhada. termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan, masa orang mendapatkan kenikmatan terus sedih? nggak mungkin karena itu mereka tidak ada yang dendam kepada yang membunuh sana, nggak ada yang dendam mana ahlul bait yang dendam, keluarga nabi yang dendam, nggak ada yang dendam justru ter, setelahnya mereka pun mengajak orang-orang itu untuk bertobat mengajak orang-orang itu untuk kembali ke jalan yang yang benar nggak dendam mereka kalau dendam Apakah berteman tegur siapa lagi mengajak mereka untuk beriman kepada Allah yang nggak dicarno ngundang nang neroko tapi mereka nggak dendam Kenapa mereka tahu orang tua mereka saudara mereka atau kakek mereka itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Karena itu hari Asyura ini bukan hari untuk bersedih, tapi hari untuk mem memperbanyak amal kebaikan ketaatan yang bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada beberapa kemuliaan yang dianjurkan, di antaranya tausiyatul iyal, menyenangkan keluarga. Ya menyenangkan keluarga. Tapi menyenangkan keluarga ini jangan setahun tok ya. sungguh kita ini tak seneng noh. Hah? tak embek misalnya. Tak antemin misalnya. Ya enggak. menyenangkan lebih-lebih di hari Asyura. Ya. Diriwayatkan di sini dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man wasa'a 'ala Asyura." Siapa orang yang menyenangkan keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan luaskan dia. Ya. Luaskan, Allah luaskan atasnya di setahunnya semuanya. Jadi setiap harinya, setiap harinya selama satu tahun diluaskan oleh Allah rezekinya, dimudahkan, dilancarkan. Katanya Imam Sufyan bin Uyaina, kami telah menguji atau membuktikan melakukan mengamalkan dengan hadis ini 50 atau 60 tahun dan kami mendapatkan sesuai yang disampaikan. Nah, ini kalau kita enggak, kalau kita kenal aku nyenang no, tapi kok kiri kiri enggak Kadang duit duit kadang enggak. Lah kamu niatnya enggak benar. Niatnya nyenangkannya saat itu toh, huh? bukan setiap saatnya atau setiap harinya. Ya akhirnya tidak seperti yang didapatkan mereka Mereka itu menyenangkan keluarga Bukan hanya 10 maharom Asyura Tapi di 10 maharom mereka Lakukan lebih dari biasanya Ada apa? Ada Perbedaan dari biasanya Ada peningkatan dari biasanya Dan itu mereka buktikan Mengamalkan hadis ini Sepanjang 50 atau 60 tahun Terus nggak pernah berhenti rezeki الحبيب حامد بن علوي الحداد، أقول الحبيب عبد الله الحداد، لما حضر قراءة فضائل آشورة بمسجد بن وسامئة وسمع فضل الصدقات في ذلك اليوم، خرج إلى بيته فلم يجد ما يتصدق به، فأخذ ثياب أهله وتصدق بها. حبيب حامد بن علوي الحداد، صدقني حبيب الحداد. saudaranya Habib ah, uh, Abdullah Haddad Sahibur Ratib ya. saudaranya Habib Abdullah Haddad Sahibur Ratib Habib Hamid ini menghadiri majelis di Masjid Ba'alawi kebetulan di masjid itu majelisnya menerangkan keutamaan bulan atau hari Asyura. Jadi ada Nah, satu buku gitu keutamaan -keutamaan lah, Di dalamnya Mengungkapkan keutamaan-keutamaan Hari Asyura Lah diantara yang disebutkan Dari keutamaan kemuliaan Hari Asyura yaitu bersedekah Lah sedekah ini Di hari Asyura Ataupun di lainnya Adalah mulia Yang istimewa yang mana pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menggantinya minimal itu 10 kali lipat. Tapi bahkan bisa lebih seperti yang di dalam ayat masal ladzina yunfikuna amwalan fisabilillah kama salihabatin ambatatsana bila fi kulli miatu <tutup> habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Minimal itu Allah lipatkan 10 kali lipat Tapi ada kemungkinan Allah lipatkan lebih Ya, ya saat dilipat gandakan lebih dari itu Tentunya bagi orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah di hari Asyura ini memiliki keistimewaan yang lain Ada tambahan dari keistimewaan keistimewaan umumnya Lahib nah, Hamid ini mendengarkan Kemuliaan keistimewaan sodako dari Asyura Akhirnya setelah beliau mendengarkan selesai pulang ke rumahnya, pulang ke rumahnya nyari apa yang bisa disedekahkan, nggak nemu, duit nggak punya, harta nggak ada. Kalau kita kan, ya wis untuk niat sing penting. Kalau kita, sing penting untuk niat. Nah, kalau beliau nggak, nggak ada duit, nggak punya harta, pakaian istrinya diambil disedekahkan yang bisa disedekahkan sedekahkan sahabat dulu gitu sahabat itu ketika mendengarkan nabi menjelaskan tentang sodako kemuliaan sodako yang nggak punya uang langsung ke pasar angkat angkat barang kerja angkat angkat barang dibayar duitnya langsung disedekahkan bukan dimasukkan kantong buat beli makan-makan minum-minuman enggak nah, so, dapet langsung disedekahkan itu sahabat Habib Habib Al Habib, Habib Hamid juga gitu itu saudaranya Habib Tola Haddad nggak ada pakaiannya istrinya diambil sekarang coba ya kami mu mas ambiku di sedekah no nggak sedekah sedekah nah ini disedekahkan diambil kila kan Nabi Mesir rajulun yamliku ila thoban wahidan فصلى سبحانه يوم عاشوراء في جامع عمر بن عاص رضي الله عنه فقال له امرأة أعطني شيئا لله أستعين به على أولادي قال نعم فرجع إلى بيتي وانتزع الثوب ودفعه من شكل الباب فقالت له ألبسك الله من حلل الجنة فرأى تلك الليلة في المنام حوراء جميلة ومعها تفاح لها رائحة طيبة فكسرها فوجد فيها حلة Fakala lah man anti Kalat ana asyura Zawjatuka fil jannah Faistaiqadha fawajadal bayt Gatfahat fihi raihatun tayyibah Fatawadda'a Wasalla rak'atain Wa gala Allahumma in kanat zawjati haggan fil jannah Fakbitni ilaih Fastajaballah du'a'ahu Wa mata fil hal rahimahullah ta'ala Di Mesir ada seseorang yang tidak memiliki pakaian kecuali satu pakaian, toh. Tidak punya pakaian lain Pakainya cuma satu Kita punya dua aja kadang sungkan tonggo Iki iki tok sendi gawe Ya kan gitu Ini nggak punya pakaian kecuali satu Satu tok pakaiannya Hari Asyura kebetulan hari Asyura dia sholat subuh di masjid Jame Amr bin As, sahabat Nabi Amr bin As, sholat di situ dia setelah sholat itu ada seorang perempuan meminta kepada dia aktini syai'an lillah berikan kepadaku sesuatu karena Allah astainu bi al -auladi. akan aku gunakan pemberianmu itu untuk anak-anakku jadi butuh ini perempuan ini butuh ibu ini butuh untuk anak-anaknya nggak ada yang dimakan nggak ada yang dipakai atau yang lain sebagainya minta kepada orang tersebut kasih aku nah, karena Allah jangan terpaksa gitu loh ikhlas jadi nah, dia nggak punya pakaian kecuali satu nah kalau punya duit dia pasti punya pakaian lebih nggak punya duit akhirnya dia nggak menolak nah iya perempuan itu disuruh ngikuti dia ngikuti pulang dia ke rumahnya pulang Lepas bajunya, diberikan pakaian itu lewat jendela ke perempuan tadi. Itu ke ibu tadi. Akhirnya, ibu tadi itu langsung berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pakaian kamu dari perhiasan-perhiasan surga. Memang kalau kita apa kalau dikasih apapun jangan menolak kecuali kalau dikasih kotoran. Nah, tolaan, Kayak nah, Ini pakaian walaupun bekas tapi tetap itu adalah pakaian. Nah, apalagi bekasnya aulia nah, jangan ditolak. Rugi kita pakai pakaian yang bekas itu bagus. Nah, Husain itu ketika mau terbunuh memakai pakaiannya Rasulullah yang menempel langsung ke badannya bahkan saat itu orang-orang ngomong loh kenapa mestinya di luar itu seperti jubah misalnya kan di luar bukan di dalam tapi ini dipakai di dalam karena sudah tahu akan terbunuh sudah mengerti makanya dipakai di yang dalam yang menempel ke badannya yang menempel badannya bukan dipakai di luar mestinya dipakai untuk bagian luar ini dipakai di bagian dalam Enggak no, pakainya Rasulullah. Hmm. Nah, para sahabat saya Ali itu, ketika suruh tidur di ranjangnya Rasulullah, pakai selimutnya Rasulullah, belum dikasih itu. Selimutnya Rasulullah tuh dipakai, sudah senengnya luar biasa, walaupun taruhannya nyawa. Walaupun taruhannya nyawa. Nah ini dikasih baju terima. Sekarang coba kayak ke lambing Sing digawe mang dikekno. Apa meneng tangi turu durung adus misalnya. Waduh mungkin yang ngasih dicaci maki. ini nggak menghargai padahal yang ngasih itu karena apa? Ngasih karena dia ingin pahala sedangkan dia nggak punya yang lain. Coba punya yang lain mungkin dia ngasih yang yang lainnya. Tapi ini perempuan nggak paham ngerti. Diterima sama dia. Bahkan mendoakan. Memang gitu kalau kita menerima itu doakan yang memberi. Allah dalam zakat aja memerintahkan. Khutmin amalin sadaqatan ale yang diperintahkan untuk mendoakan yang memberi doakan makanya kalau kita ngasih yang dikasih itu ngerti enak jadi ngei di doa no ngei ya. repot kalau yang dikasih gak ngerti. Gak nggak ngerti diterima tok nih nggak di mudah-mudahan Allah tambahkan rezekimu atau Allah ampuni dosamu enggak nah didoakan ini mudah-mudahan Allah memakaikan kamu pakaian dari surga nah. karena nggak punya pakaian lagi ya sudah akhirnya tidur dia ya di waktu malam itu di malam itu ya itu malam sebelas asura berarti malam sebelas tidur mimpi dalam mimpinya ini bidadari cantik nah, bidadari elek ya bidadari ayu cantik bidadari wes nggak perlu disifatkan sudah pasti semua ada sudah lah bidadari ini bawa apel bawa apel kemudian harum nggak mampu bawang enggak nggak bau enggak bau terasi harum ayu harum bawa apel bus kan biasanya orang perempuan itu kan supaya kelihatan seperti kemerah kemerahnya apel kasih apa namanya itu? LCD atau apa? Hah? Ya. Yeah. Lah kalau bidadari nggak perlu itu, wisan, Hah? Gak perlu itu. Wis kalau apel, abang -abang itu. kalo apel kini nambe abang-abang didik itu. Kalau istrinya dia orang kan mari atau kemanten anyar, saiki ndak wis dipupuri. Hah? Wah. Kemudian dipecahkan ini apelnya ini. Dipecah apelnya sama si laki tadi itu dipecah. Tidak mendapatkan di dalamnya apel itu permata. Tanya silang laki ini, "Man anti? Siapa kamu hai perempuan?" Dijawab, anak Asyura." Aku ini Asuro... namanya Asyura. Bidadari itu namanya Asuro... zaujatuka fil filjanna, istrimu di surga. Wah, Nah, punya istri seperti itu di surga. Nah. Nah, tapi kita punya 70 bidadari di surga enak. Nggak mungkin dia mu'i saiki. Nah, tapi kalau di sini perang. Nah, aku adalah istrimu di surga katanya. Terbangun dia. Bangun tadi tidur. Rumahnya ini harum. Wangi itu rumahnya. Nah, dia nggak Gak mungkin beli pewangi nggak punya duit Atau beli garu Saat keram rompolo ya mikir ya. Ini enggak Harum ya. Wangi harum Akhirnya dia bangun Untuk dia Salat dua rakaat nah, Salat dua rakaat Setelah salat dua rakaat memohon kepada Allah. Allahumma in kanat zaujati haggan fil jana, ya Allah jika yang dimimpi itu adalah istriku beneran di surga ya Allah. Fakbit nilai. cabut nyawaku ya Allah sekarang. Diijabai doanya oleh Allah. Diijabai mati saat itu juga. Hah? Mati saat itu juga. Coba kita ada yang berani doa. Ini. Hah? Wah, wow. ya mungkin doanya bukan minta mati. Ya Allah kalau benar tambahkan ya Allah kan gitu kalau kita. Kalau ini enggak cabut nyawaku ya Allah. keistimewaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang bersedekah di hari Ashura. Nah. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersedekah dan nah, di keseharian kita dan khususnya di bulan-bulan atau di hari yang mulia. Amin. Allahumma. أمين الله على سيدنا محمد نبي الأمين والسلام الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجود بدمي ودمو على الخدي. Syuhudun alal aswa wal husni wal wajdi uhissu bikal bihasratan wa kabatan liman alani min wesatil budi wasdi Ida rumtumin na jadin dunuan tasahamat Ala ia umurun tak tadil buadaan na jadin Wa anjiratil hayil ladihallahubbum fuadi faalani anil qabli wal badi mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi

Yukhali tua arful BASHAMATI warrandi Warihul khuzama wal arakita hijubi Sujunan TADA'ANILA u'idu WALA ubdi

Walaukan al-mulkul ardi fi qabdati al-nyaddi Fayalaita shi'rihal azuruhi ya mahum Suhairan ala halil masarti wal Wal tajma'ul ayamu baini wa bainahum Wal ba'da zalbu'adiyasadu ma yujdi Uraji wali zannun jameelun bikhaliki تعالى عظيم الشأن مستوجب الحمد إله البرايا كلّها وَمَلِكُهَا تنزه عن شبه ومثل وأن الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم <سؤال> أفضل صلاة على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر كافرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك, معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وذكر وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل الله صلاة على اساس مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا فانا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك اهلنا وقرابة لنا في ديننا مَا اهل الكتر أنسى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأهل أتك يا نحظى بالخير ونخفى كل شر ربنا وصل لنا كل شؤون فاكر بالرضا منك العيون وقضي انا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون من واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تعشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارئ رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأرصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا علم بحالتي ومطلع على سرائري ونياتي اقض جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز أن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك اني بياشيا اللهم اسلني بما يوصلني اليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر من الأعمال الصالحة ما يجيب لي رضى لديك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين فاتها بنيت القبول والاقبال والصلاح كل حال الى حضر سيدنا محمد بن عبد الله وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وازواج رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. والارواح جميع الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والفاسدين وائمه المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعه.

ما بروء من مشايخ <applause> من درم من محبين من ترنيم من الأرحال إلى نوالكم ودينوكم وما من المسلمين نروج من مشايخنا وعلينا ودبل الحكام ونامادل ليادربنا من آل إلهي يوم الدين بحق من الله وعصره عند الله أن الله ينوير قلوبنا وقوالبنا من أول الإسلام وديمار وجزعنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم وعشنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وان

بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مجاريد الامور كلها وإله رجل الامر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا يا عليم علينا فتحا قريبا اللهم انا انا نسالك علما لدني وما شرب وهب يا غني اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم أصلحني اني وذري الحاجات كلها مقضيه دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وارزقنا من رزقك الحلال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال. الحلال واكفنا من من كل شر ما تأتي بالأيام والليال صلى الله عليه وسلم محمد النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين